Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Ini sahabat petani spesial sembilan di mana berada. Nah sahabat semua, saya di sini sedang memperlihatkan tanaman cabai yang saya rawat dan saya pupuk dengan bahan-bahan alami dari bahan-bahan organik itu sendiri sahabat. Nah sahabat bisa melihat kelebatan cabai yang saya rawat dan saya pupuk ini, buahnya sangat merata ya, buahnya merata sahabat, tidak ada satupun yang kosong sahabat. Tidak ada yang kosong, sampai ke pucuk-pucuknya juga ada ya. Nah, bagaimanakah cara menanam cabai seperti saya? Caranya mudah sekali sahabat. Sahabat tinggal mengumpulkan rumput-rumput yang tidak berguna ya, bahkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman kita. Sahabat kumpulkan dan sahabat berikan di bawah pohonnya sahabat, karena rumput-rumput semua itu adalah sebagai penolong atau makanan untuk tanaman kita sahabat. Dan semoga sahabat semua bisa mendengarkan apa yang saya katakan dari petani spesial 99 sebagai pelajaran dan sebagai masukan ya sahabat. Jika sahabat ingin mendapatkan tanaman cabai yang hasilnya maksimal seperti apa yang saya berikan ke video ini ya sahabat, kalau kita zoom ini sangat banyak sekali dan rapat sekali buahnya sahabat. Nah, kita lihat di dalamnya ya, takut kosong, ternyata di dalamnya juga banyak ya. Nah itulah video informasi cabai dari saya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen, tekan tombol lonceng untuk mengabarkan melihat video-video baru terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.